kami Vivian dan Winston dalam rancangan Raun dengan kami. Kami akan bawa kita orang raun-raun jauh dari Bandaraya Kuching, iaitu kami orang akan ke Tebedu. Untuk tahu apa yang kami pola kasih, jangan lupa teruskan kekal bersama dengan kami dalam rancangan Raun dengan kami. Jom. Perjalanan dari Bandaraya Kuching ke KLB Garden mengambil masa selama 1 jam 43 menit atau 99 km. Walaupun perjalanan untuk ke Tebedu mengambil masa yang agak lama, namun dalam masa yang sama, kita orang akan dapat merasai sendiri pengalaman melalui jalan yang berbukit bukau dan disajikan dengan pemandangan gunung yang sangat indah. Kita kami dah sampai di KLB Garden. Apa yang best dekat situ? Mungkin kita mau tahu, KLB Garden merupakan salah satu destinasi yang sempurna untuk merasai alam Borneo yang damai sambil menikmati ataupun mengagumi flora dan fauna yang eksotik. Selain daripada ya, kita pun ada menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik. Selepas penat telah bekerja sepanjang minggu, apa kata kita orang tenangkan fikiran dan luangkan masa bersama keluarga serta rakan-rakan ke KLB Garden. Hi, I'm Clifford from KLB Garden. So KLB Garden was started building in 2014. It took us around 4 to 5 years of time, and we are open to the public in August 2018. At KLB Garden, we have the mini zoo, which consists of many Borneo animals. Musang binturong, landak dan beruang matahari merupakan haiwan tarikan utama yang terdapat di KLB Garden. Selain daripada ya, di KLB Garden ada 100 jenis bunga serta tumbuhan yang berbeza. Bunga raya, iaitu bunga kebangsaan negara kita pun ada juga di situ. Besides that, we also have activities like bicycle boating and animal feeding for everyone to come and enjoy the activities and relax here at KLB Garden. KLB Garden mempunyai banyak hidupan haiwan yang terdiri daripada lebih 100 spesies burung, ikan dan haiwan Borneo lain. Haiwan eksotik seperti burung merak, musang, landak dan ugas pun ada juga. Our first animal here, as you can see, is the peacock. So we have two types of peacocks here. The first one is the one in front, and the more rare one is the white peacock. Warna putih pada burung merak putih tu melambangkan kesucian. Merak putih tu juga melambangkan cinta tanpa syarat. Burung tiong emas atau hill miner merupakan spesies burung yang mampu meniru apa-apa suara atau bunyi yang mereka dengar. You hear that? You hear that? Selain daripada burung tiong emas, spesies burung yang menjadi tarikan utama di situ ialah burung rainbow lorikeet dan black cap lorikeet. Kita orang berpeluang untuk memegang dan bermain dengan burung-burung itu. Dan jangan lupa ambil gambar sebagai kenangan kita orang. So over here we have the ducks. So every morning our staff will go and collect the duck eggs. Produk utama KLB Garden adalah telur masin. Semua telur masin itu diperoleh dari pitik yang dipelihara di dalam ladang itu. Mungkin kita orang ada kesempatan ke situ, ibu lupa beli telur masin dari sidaknya. Sokonglah produk makanan tempatan. Kami dengan guide kita, kami pun dah habis round-round di area semua tempat burung terikan. Yes. So, after this, where are we going to? So, next we'll go to animal feeding to our deers and our goats. Okay, let's go. Fakta unik tentang burung hantu to adalah ianya mampu memusikkan kepalanya sehingga 360 darjah. Sangat menarik. Bayaran ke KLB Garden to amat berpatutan. Bagi kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun, harga tiket adalah RM14. Bagi dewasa yang berumur antara 13 hingga 64 tahun, harga tiket yang dikenakan adalah RM22. Bagi bayi yang berusia bawah 4 tahun dan warga emas yang berumur 65 tahun ke atas atau kurang upaya, kemasukan adalah percuma.
Apa special tentang rusak tu, Encik Clifford? So rusak ini ada dia punya horns. Santa yeah, Claus. So orang Cina dia pakai untuk buat ubat lah. Buat ubat. Yeah. Macam untuk sembuhkan penyakit kah? Yes. And untuk strengthen your body. Kita orang pun boleh beri makanan kepada rusa-rusa di situ. Makanan seperti lobak merah jua akan disediakan oleh pihak KLB Garden. Selain rusa, kita orang pun boleh beri makanan kepada haiwan lain seperti landak dan kambing. Akan beri Billy makan. Tengok, smiling lah. Cute. Ikan empurau yang juga dikenali sebagai Raja Ikan Sarawak pun ada di KLB Garden Tour. Rasa ikan empurau digambarkan sangat berlemak, sedikit manis dan mempunyai rasa buah liar seperti engkabang. Harga bagi seekor ikan empurau itu dianggarkan sekitar RM800 hingga RM1,000 sekilo. Tapi, itu untuk harga pasaran di Sarawak aja. Mun untuk pasaran di Semenanjung, harganya boleh mencecah sehingga RM1,800 sekilo. Wow! Walaupun diletakkan di dalam sangkar, kita orang berpeluang memegang dan bermain bersama si bulus tu sekiranya mendapat kebenaran daripada pihak penjaga. Friendly animals. Yeah. Kira semua ini boleh pegang lah. Yes. Okay. You can hold them, you can touch them and you can play with them. Tapi tak gigit? No. Okay. Yeah, they are very friendly. Okay. Periuk kera, iaitu spesies pokok terlindung, diletakkan di sebuah ruangan yang sangat besar dan selesa. Pokok-pokok di situ juga dijaga dengan rapi bagi memastikan pokok itu sentiasa subur. Mun kita orang rasa penat, selepas round-round di KLB Garden itu, ibu risau. Di situ ada bas lama yang diletakkan di tengah-tengah laman. Kita orang boleh bersantai di dalam bas ya sambil makan-makan. Bagi kita orang yang suka fotografi, di situ merupakan salah satu tempat yang sesuai untuk bergambar. Okay. So over here is the wishing well where you throw a coin, make a wish and then you ring a bell. Ring a bell. Yeah, after that your wish will come true. Really? Yeah? Really. Okay, you can have a try. Okay. Selain daripadanya, di KLB Garden ada sebuah barok yang memperlihatkan barangan tradisional etnik Bidayuh kepada para pengunjung yang datang. Pastikan kita orang buka dulu kasut sebelum masuk. KLB Garden pun ada menawarkan berbagai jenis rumah penginapan bagi kita orang yang bercadang mau bermalam di situ. Contohnya, KLB Cabin yang terdiri daripada rumah panjang cabin dan cabin semi-di. Untuk rumah panjang cabin, harganya bermula dari RM250 semalam, manakala untuk cabin semi-di, harganya adalah RM300 semalam. Tapak perkemahan juga disediakan
bagi kita orang yang berminat mau bermalam di dalam kemah. Tapak perkemahan yang disediakan bagi para pengunjung nang besar. Tapi, kita orang perlu menempah dulu tapak perkemahannya. Apa yang menariknya, cuaca kabus yang sangat menyegarkan akan menyelubungi tapak perkemahan setiap awal pagi. Di situ, kita orang jua berpeluang mengayuh bot sambil memberi ikan makan di dalam kolam. Ikan yang terdapat di dalam kolam tu adalah dari spesies Red Belly Pacu, iaitu sejenis ikan yang dikatakan mirip piranha. So, kami dengan Mr. Clifford dalam pedal bot. So, kami mau tanya sikit soalan. Apa maksud KLB Garden? So, KLB Garden stands for Kuek Lai Bu. Which is the founder of KLB Garden here. And we have two missions. Mm-hmm. So one is to increase the living standards of the community in Terbeduk by providing them jobs. And the other is to promote outdoor learning. Not only to primary students, also to secondary and university students, where they can come here and then do some experiments. Kita orang boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai KLB Garden tu menerusi laman Facebook dan Instagram KLB Garden. Kita orang juga boleh singgah di laman web rasmi www.klbgarden.com untuk tempahan masuk. Kini tu kami dah sampai di perhentian yang terakhir. Tapi sebelum kami menghabiskan travelog kami hari tu, kami mau nanya sebab sikit lah soalan dengan Encik Clifford. Apakah harapan Encik untuk industri pelancongan terutamanya di Sarawak? So in Sarawak, there's actually a lot more to be discovered, especially in the inlands. So like where Sabah have the beautiful coastlines, in Sarawak here we have beautiful attractions inlands, like for example maybe Mulu Nia Cave. So KLB Garden is one of the hidden gems in Sarawak, in Terbeduk. So we try to promote road trips towards Terbeduk and towards KLB Garden. So just like where road trips are very common in Western countries like Australia, USA and Europe. So we try to bring that trend towards Sarawak and promote weekend road trips for families, for friends, and also to release stress from the buzzing cities and come here and enjoy a quiet and enjoy the nature. Terima kasih Cik sebab dah teman kami round-round dalam taman tu. So, bahas pagi je. Kami ramai kita pergi ke KLB Garden. Terletak hanya 39 minit atau 20 km jauh dari Bandaraya Kuching, Borneo Happy Farm pastinya dapat menawarkan pengalaman yang menakjubkan kepada kita orang yang berkesempatan untuk berkunjung ke situ. Ketemu lagi kita dalam Travelog Round dengan kami. Hari itu, kami akan mak kita orang ke Borneo Happy Farm. Mungkin kita mau tahu apa yang menarik di situ, kami akan mak kita orang round-round di situ. Jom, tahu dengan kami. Kini tu kami dah berada di dalam kawasan Borneo Happy Farm. Tapi sebelumnya, untuk tahu tempat tu dengan lebih lanjut, kami akan berjumpa dengan Mr. Roy. Hello Mr. Roy. Hello, selamat datang. Boleh Encik berkenalkan diri? Okay, ya. Nama saya Roy. Okay. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Dan saya bekerja sebagai penolong pengurus di Borneo Happy Farm. Sudah agak 5 tahun lah. Oh, 5 tahun. Ya. Bilakah Borneo Happy Farm mula dibina? Dan ceritakan sedikit tentang tempat ini. Okay, Borneo Happy Farm memang dibina sejak tahun 1999. Tapi masa itu dia memang ada macam kebun peribadi lah. Tidak dibuka kepada umum. Pada awalnya, Borneo Happy Farm tu dikenali dengan nama Batu Kawah Tropical Farm. Namun, selepas syarikat Borneo Happy Farm ditubuhkan,
tempat Tok telah melalui proses penjenamaan semula dan dinamakan sebagai Borneo Happy Farm pada tahun 2016. Sejak ini kita memang biasa buat lawatan kumpulan lah, macam group tour sama ada Krista, kindergarten, sekolah rendah, koprak pun ada. Dan camping. Ya, day trip lah, day trip lah. Mereka datang sini, jalan-jalan, boleh tengok barat dan they live lah dalam satu hari. Bayaran masuk ke Borneo Happy Farm Tok sangat berbaloi. Harga tiket bagi kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun dan yang berumur 60 tahun ke atas atau orang kurang upaya, harga tiketnya adalah RM20, manakala bagi orang dewasa berumur 13 hingga 59 tahun adalah RM30. The Arowana station. So in this station you can see all the arowanas and also the local fish inside. So do you know how many species of arowana are there in Borneo? No. Actually, there are three types. Oh, three types. Terdapat tiga spesies ikan arowana yang ada di situ, antaranya arowana merah, arowana hijau, dan arowana emas. Ikan arowana diibaratkan sebagai spesies ikan hiasan eksotik air tawar kerana ianya mampu mempamerkan keasliannya sebagai ikan hiasan klasik yang sangat bermutu tinggi. Boleh letak dalam sini saja. So I put. Yes, you just put in, yeah. Oh, okay. Tropical Rainforest Trail mempunyai tiga laluan dan panjangnya 600 meter. Sepanjang perjalanan, kita orang dapat melihat keindahan hutan hujan yang terpelihara dan jika kita orang bernasib baik, kita orang mungkin boleh nanggah hidupan liar di sepanjang jalan. Here you can see the rabbit and also we have a short time. This short time is about the guinea pig, tikus Belanda. Okay. So, mereka akan lari dari sana pergi ke Guinea Wonderland. So you can take out your camera, your phone, and maybe take a video. Then okay. we will start the show. Okay, right? Sure. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Terdapat lebih 50 ekor tikus Belanda yang dipelihara di Bunny Station. Terdapat dua sesi persembahan tikus Belanda, iaitu pada jam 9.30 pagi dan 1.30 petang. Pastikan kita orang datang tepat pada waktunya. Mun mau nanggap persembahan dari tikus Belanda yang sangat comel tu. Same as the time the farm was open. Huh? Same me lah, 1999. So the 21 farm years old. Same all with you. Same age with you. This one sama umur kami. Hello, we are the same age. This is Timmy. What is the name? Kimi. Kimi. Yes. My cat's name is Timmy. Wow, Timmy.
Selain daripada berjalan kaki, para pengunjung juga boleh menggunakan sebuah bus mini yang disediakan untuk bersiar-siar di sekeliling kawasan Borneo Happy Farm. So di sini kami orang ada dua jenis kura-kura yang very special one. This turtle is very special lah. Kalau ini saya angkat ini dulu. Sebelum tu kan, kamu tengok dia punya cengkerang dia. So dia macam ni kan, dia ada macam lingkaran macam ni, warna hitam. So kamu bayangkan itu macam buah sembikai lah. Buah sembikai. It's called watermelon turtle. Watermelon turtle. Untuk pengetahuan kita orang, kesemua kura-kura di ladang tu dibesarkan untuk tujuan pendidikan. Bagi yang berminat untuk mengadakan lawatan pendidikan di lokasi tu, amatlah dialu-alukan. Banyak ilmu pengetahuan yang kita orang boleh dapat dari situ. Kita orang boleh belajar dan mengenali pelbagai jenis kura-kura termasuk juga dengan labi-labi. Kami orang ada 9 turtle, maksudnya ada 9 nyawa lah, macam kucing juga. Pasal tujuan apa dia panggil 9 nyawa? Sebab kura-kura ni dia boleh hidup lebih lama lagi. Nah, kita akan feeding ini turtle guna fish pellet. Okey, boleh. Jom. Okey, jom. Dan itu yang kita tengok watermelon turtle. Kau ikut pentad terapin. Oh, yang ini yang besar punya. Mana? Itu. Oh, giant. Wah. This is called Snow White. Sebab ni adalah betina. Sebab tu kami dipanggil dia Snow White. Snow White ni, kalau kamu orang nak tahu dia punya emosi kan, kamu tengok dia punya telinga dia. Telinga. Kalau telinga dia pergi ke kiri ke kanan, buat sekarang ni dia relax lah. Kalau telinga ke depan, dia fokus. Dia fokus sesuatu dan dia berjaga-jaga. Kalau telinga dia ke belakang, dia marah. Dia marah. Kita orang boleh juga menyikat bulu kuda tu dengan menggunakan sikat yang diberikan. Hey, Papa. Good boy. Good boy, Papa. Yay. Good boy. Good boy. Ini cute. Ih, takut lagi lah. Ih, tiba. Dia very manja. Manja? Yes. Good boy. Good boy. Yeah, he wanted like this. Who is a good boy? You. Savana diibaratkan sebagai syurga padang rumput hijau bagi haiwan. Di stesen savana, kita orang dapat nanggah haiwan-haiwan to berkeliaran dengan bebas sambil makan rumput dan kita orang dapat nanggah juga haiwan-haiwan to berkeliaran di ladang. Hebatnya di situ, haiwan-haiwan si dikurung di dalam kandang, tetapi dibiarkan bebas di ladang to supaya dapat makan rumput-rumputnya segar selain daripada memakan makanan yang telah disediakan. Haiwan-haiwan tu juga ada masa makan tertentu. Jadi, mun kita orang mau memberi makan, pastikan kita orang datang pada jam yang telah ditetapkan dan jangan lupa bunyikan loceng dulu. Penginapan seperti Borneo Longhouse menawarkan sebanyak 27 bilik dan mampu menampung sehingga 200 orang. Selain Borneo Longhouse, di situ juga ada Meranti House, Pintano House, dan Belian House yang ditawarkan dengan harga yang berpatutan. Keunikan yang mengagumkan tentang Borneo Happy Farm to adalah pokok tapang. Dengan usia yang lebih dari 100 tahun, pokok tapang to dikatakan yang paling tua dan tertinggi di dalam kawasan Bau. Mun kita orang mau tahu lebih lanjut mengenai Borneo Happy Farm to, kita orang boleh ke laman Facebook dan Instagram Borneo Happy Farm. Kita orang boleh layari laman web rasmi www.borneohappyfarm.com untuk membuat tempahan masuk. Setakat tu aja untuk episod kali tu. Mun kita orang mau rasai dream pun pengalaman di situ, jangan lupa singgah di Borneo Happy Farm. Kami Viviana Lin, jumpa lagi di episod yang seterusnya hanya di TBS.